Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad atau UAS kini telah resmi menikahi Fatimah Az-Zahra, gadis asal Jombang, Jawa Timur. Di tengah kabar bahagia itu, banyak orang pun penasaran dengan alasan Ustadz Abdul Somad atau UAS cerai dengan mantan istrinya. Ustadz Abdul Somad telah bercerai dari istri pertama, Melia Juniarti, yang telah mengaruniainya seorang putra. Ustadz Abdul Somad dan Melia Juniarti menikah sejak 20 Oktober 2012 silam di Baserah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Kuansing, Riau. Kini dai kondang itu, Ustadz Abdul Somad resmi menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Pernikahan ini digelar pada Rabu 28 bulan 4 2021 di kediaman pengantin perempuan di Jombang, Jawa Timur. Pada Rabu tanggal 28 bulan 4 2021 pada sore hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ustadz Hasan yang juga pimpinan pesantren Tahfiz Quran Al-Muqaddasah Ponorogo, yang merupakan tempat belajar Fatimah sebelum dinikahi UAS, menjelaskan awal mula pertemuan kedua mempelai ini. Saat itu, UAS menyampaikan takziah meninggalnya anak saya lewat WA. Lalu obrolan berlanjut soal pernikahan. UAS minta tolong agar dicarikan jodoh yang hafizoh atau penghafal Quran, ujar Ustadz Hasan. Ustadz Abdul Somad berkeinginan menikahi seorang hafizoh bukan tanpa alasan. Alasannya karena sedang merintis pesantren Tahfiz Quran.